Terpujilah nama Tuhan. Hari ini, pelayanan kardiovaskular di Nusa Tenggara Timur, khususnya di RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang, mencatat sejarah baru dengan hadirnya pelayanan laboratorium kateterisasi. Perjuangan yang panjang sejak dimulainya pelayanan kardiovaskular di Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Diawali dengan satu SPJP, kini kami menjadi tim yang solid dengan 4 SPJP konsultan dan 1 SPPD KKP. Kami bertekad untuk memberikan pelayanan kardiovaskular yang lebih baik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kardiologi intervensi, khususnya intervensi koroner, pembuluh darah yang memberikan suplai kepada jantung. Tindakan ini sangat membantu dalam mengatasi penyakit kardiovaskuler. Data menunjukkan, rujukan ke rumah sakit kelas B di Kota Kupang, setiap harinya satu pasien mengalami serangan jantung yang membutuhkan tindakan ini. Tindakan non-bedah, masuk kateter melalui pergelangan tangan, hingga ke pembuluh darah koroner di jantung, kita bisa atasi aliran pembuluh darah koronernya kembali seperti sedia kala. Harapannya dengan intervensi koroner ini, maka angka kematian di Kupang oleh karena penyakit jantung dan pembuluh darah bisa kita tekan, Kota Kupang bisa lebih baik, lebih sehat. Selain intervensi di bidang koroner, laboratorium kateterisasi juga dapat dilakukan untuk tindakan di bidang kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, seperti penutupan defek ASD, VSD, PDA, maupun kelainan lainnya secara transkateter atau intervensi non-bedah. Besar harapan kami, banyak masyarakat NTT yang akan tertolong dengan hadirnya alat ini. Dalam bidang neuroendovaskuler, layanan laboratorium kateterisasi ini sangat bermanfaat, salah satunya bagi pasien stroke perdarahan dan stroke sumbatan atau penyempitan. Dengan satu sayatan kecil di pangkal paha, sehingga proses penyembuhan yang relatif lebih cepat dengan komplikasi dan risiko yang minimal. Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah NTT, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, rumah sakit pengampu lainnya, serta semua pihak yang membantu terwujudnya mimpi indah ini. Terima kasih, salam sehat.